Halo, halo. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ke edisi berburu barang rongsok ya teman-teman. Yang mana barang rongsok hari ini yang saya dapati adalah Redmi 5A teman-teman. Yang mana di video sebelumnya yang telah saya upload untuk kasus handphone ini adalah bisa di mainkan dengan normal tanpa baterai teman-teman. Namun untuk unitnya sekarang sudah saya pasangkan baterai teman-teman, dan alhamdulillah berfungsi normal untuk baterainya dan normal juga untuk mesinnya teman-teman. Mesinnya juga berfungsi dengan normal teman-teman, yang mana unit ini pada saat saya melakukan pembelian tanpa baterai teman-teman, dan saya tidak merasa handphone ini pada saat saya melakukan pembelian baterainya tidak ada teman-teman, dan merasa berat di tangan saya pada saat saya melakukan pembelian. Saat saya colok dengan power bank dan saya tekan tombol on off, bisa masuk ke tampilan menu dan dimainkan teman-teman. Dan setelahnya saya pulang dari tempat pembelian barang rongsok dan saya bongkar, ternyata tidak ada baterainya teman-teman. Dan untuk kasus yang seperti ini baru kali ini saya dapati teman-teman, bisa dimainkan dengan normal tanpa baterai. Namun pada kali ini seperti yang teman-teman lihat di layar, untuk unitnya retak ya teman-teman, retak dan lecet. Ini adalah Redmi 5A dengan storage 3/32 teman-teman, yang mana saya punya untuk kanibalanya dengan Redmi Go teman-teman. Ini adalah Redmi Go, yang mana Redmi Go ini adalah lubang speakernya berada di bagian bawah teman-teman, mirip dengan Redmi 4X. Untuk 4A berada di, untuk 5A mirip dengan 4A teman-teman. Saya akan lanjut untuk pindahkan mesin yang ada di Redmi 5A ke frame atau keseluruhan komponen yang ada di Redmi 5A ini ke Redmi Go teman-teman. Saya akan lanjut bongkar. Saya akan matikan teman-teman untuk unitnya. Untuk Redmi 5A ini yang single slot ya teman-teman, yang mana untuk Redmi Go ini adalah dual slot SIM card. Yang mana baterainya tadi saya sempat restorasi ya teman-teman. Saya dapati baterai 5A ini dengan kondisi fleksibel sobek, dan saya punya untuk fleksibelnya dan saya pasang ke baterai yang ini teman-teman. Apakah bisa plug and play teman-teman, yang mana untuk LCD dan touchscreennya sama dengan Redmi 5A. Untuk posisi mesinnya juga mirip, saya lihat teman-teman untuk tutup mesinnya juga mirip dengan Redmi 5A. Namun yang membedakan untuk unit ini adalah posisi speaker teman-teman, posisi speaker yang mana untuk lubangnya berada di sini teman-teman. Untuk 5A dan
Untuk Redmi Go, Redmi Go di bawah, teman-teman. Ini masih segel ya teman-teman, di bagian bawah Redmi Go-nya saya akan lanjut dan coba pindahkan mesinnya, teman-teman. Saya akan coba nyalakan, teman-teman. Nyala, teman-teman. Nah, memang untuk LCD-nya sama dengan Redmi Go 5A ini, teman-teman. Touchscreen-nya pun sama, yang membedakan untuk speaker bawah, teman-teman. Yang membedakan. Nanti saya akan coba untuk suaranya apakah berfungsi dengan normal atau tidak. Masuk ke bootingan Android, teman-teman. Masuk ke tampilan menu. Sekarang saya akan coba touchscreen berfungsi, teman-teman. Dan sekarang untuk suaranya. Alhamdulillah, teman-teman, bisa digunakan ternyata. Teman-teman bisa lihat untuk speaker bawah Redmi 5A berada arahnya ke atas dan Redmi Go ada di bawah untuk posisinya. Dan saya akan lanjut rapikan, teman-teman. Alhamdulillah, teman-teman, dimudahkan. Sekian dulu untuk video saya hari ini, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga ada manfaatnya untuk video ini, teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika teman-teman berkenan, mohon dibantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.